3 poin harus diambil di laga ini. Tuan rumah Dewa United mengenakan seragam berwarna hitam-hitam dan akan menyerang ke arah kiri layar kaca Anda, sementara Persikabo dengan seragam putih-putih akan menyerang ke arah sebaliknya. Bahkan yang masih membentur barikade pemain, dan kita lihat bagaimana Kambuaya! Berikan semangatmu! Sebuah gol bunuh diri dari Syahrul Lasinari akibat aksi eksplosif dari Ricky Kambuaya. Febi Eka, umpan tarik dan gol! Akhirnya datang juga gol debut dari Jose Porteria dan membuat skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Dewa United atas Persikabo. Iya, berkali-kali bagaimana kinerja, bagaimana penetrasi tusukan dari Febi Eka selalu menyulitkan lini pertahanan dari Persikabo, dan dia mampu melakukan cutback. Di sanalah ada Jose Porteria. Hilang bola, selalu terjadi counter dari para pemain Dewa. Onside rupanya, tidak ada bendera yang dianggar. Satu lawan satu kali ini tinggal Sony Steven dan gol! Dimas Derajat mampu menyelinap untuk kembali membangkitkan harapan bagi para pemain Persikabo. 1-2. Ya, backdrop yang tidak berjalan dengan sangat baik ya. Bagaimana Dimas Derajat muncul dari second line, kita lihat. Tanpa ada pengawalan, sehingga dia dengan mudah. Adi, kencang tadi, bola ia arahkan. Dan pemirsa, Dewa United mampu mengamankan 3 poin setelah memastikan kemenangan 2-1 atas Persikabo 1973.